ini loh yang saya heranin dulu. Ini kayak mata bor loh. Ini besinya ini uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beb. Di kesempatan kali ini dan hari ini saya mengkremasi 6 jenazah, beb. Ini yang nomor 2, beb. Yang nomor 1 tadi sudah masuk tapi packing karena dia ngambil tulangnya itu nanti sore. Jadi nanti packing dulu. Ini yang datang pertama, beb. Tapi dia parking. Dia parkir dulu karena ini tulangnya lambat, jadi saya parkirkan dulu, beb. Hari ini ada 6 kremasi, beb. Yang lagi sembahyang satu lagi di luar, beb. Oke, beb, saya mau on ini dulu, nanti terus saya mau uruskan yang di luar dulu, beb. Oke, beb. Jadi ini yang ketiga, beb. Ini Christian, beb, yang parkir sini, beb. Yang ambilnya tulangnya petang nanti. Oke, beb, saya mau on dulu yang nomor 3 tadi, beb. Oke, beb. Dan ini jenazah yang keempat, beb. Walaupun yang itu masih parkir, beb, masih nunggu, beb. Tinggal 2 yang belum datang, beb. Ini 1 sudah mau sampai. Oh, itu bagus sudah datang, beb. Yang nomor 5 sudah datang, beb. Kalang kabut kayak gini, beb. Ini yang nomor 1 sudah selesai, beb. Oke, beb, saya mau keluarkan dulu, beb, biar cepat siap, beb. Ini tulang yang pertama, beb. Jenazah yang pertama, beb. Aduh. Oke, beb, tulang yang pertama sudah dingin, beb, jadi saya mau angkat karena jenazah yang kelima sudah ada di depan, beb. Itu lagi sembahyang karena saya nggak mampu, beb, jadi saya minta teman satu, beb, buat jaga di luar. Jadi nanti kalau sembahyang sudah siap, dia tinggal panggil saya dan kasih masuk jenazahnya, beb. Karena hari ini 6 jenazah, jadi waktunya itu hampir sama semua, beb. Jadi itu yang bikin kalang kabut, beb. Oke, beb, saya mau angkat ini dulu, beb. Karena semakin banyak kremasi itu semakin gak ada waktu buat ngerekam, beb. Karena terlalu sibuk. Mohon pengertiannya, ya, beb. Ini baru 1, beb, yang sudah selesai. Ini pun belum benar-benar selesai karena belum dibersihin, belum diambil oleh keluarganya, jadi belum bisa dibilang selesai, beb. Dan buat jenazah yang nomor 5, ini dia, beb. Ini yang nomor 5 sudah masuk tadi. Sudah masuk. Jadi tinggal 1 yang belum datang, beb. Mungkin sebentar lagi mau datang. Dan karena terlalu kalang kabutnya, saya tadi minta orang satu lagi sama orang kantor. Suruh tolong jagain saja di luar. Kalau sudah selesai sembahyang, suruh panggil saya dan terus
masukkan ke dalam sini, dalam ruangan. Oke, Beb, saya mau bersihkan dan saya mau akan tolak jenazahnya yang sudah ada di mesin, Beb. Karena kalau ada di mesin satu ini masih ada lagi, Beb. Oke. Aduh. Capeknya nggak karu-karuan, Beb. Habis tadi bersihin ini, Beb, mejanya, Beb. Masih panas banget. Jadi setiap habis kremasi itu mejanya harus dibersihin, Beb, karena masih banyak sisa-sisa abunya yang nggak bersih gitu, Beb. Oke, jadi sekarang mau masukin yang pertama, Beb. Ini datang pertama tapi ini parkir. Ini yang Kristen punya. Oke. Kita start dulu mesinnya, Beb. Kemudian bersihkan tulang dulu, karena tadi tulangnya sudah diangkat tapi belum dibersihkan, Beb. Oke, Beb, sudah selesai satu, Beb. Kita ambil kuncinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kelima, Beb. Sorry, ini yang keempat. Itu yang kelima masih ada di sana, Beb. Ini yang keempat. Oke, Beb, ini yang keberapa ya? Ketiga. Ini yang Christian tadi, Beb. Ini yang ketiga. Dan yang ada di mesin ini yang keempat. Dan itu lagi satu yang kelima. Itu yang keenam sudah ada di luar, Beb. Sudah lagi sembahyang. Oke, saya mau dinginkan dulu tulangnya. Sambil nunggu yang ada di luar itu siap sembahyang, Beb. Ya, Beb, ini tulang yang ketiga, ini yang Christian tadi, Beb. Nanti kalau ini sudah siap, angkat tulangnya, kemudian mejanya dibersihin, terus yang itu masuk, Beb. Itu yang nomor 5. Dan yang nomor 6, itu, Beb. Itu yang terakhir tadi sudah masuk dan sudah sampai. Dan kebetulan di mesin, dalam mesin itu masih ada bodi satu, Beb. Jadi nunggu selesai terus masuk. Oke, Beb, saatnya saya angkat tulang dulu, Beb. Oke, Beb, ini yang nomor 5, Beb. Jenazah yang kelima kita akan masukkan, Beb. Dan ini yang keenam, ini yang terakhir, Beb. Ini belum selesai lagi yang ada di mesin ini lagi, Beb. Jadi nunggu selesai, jadi ini baru masuk nanti, Beb. Oke, Beb, saya mau start dulu mesin yang ini, Beb, biar cepat siap, Beb. Oke, Beb, ini yang terakhir tadi sudah masuk, Beb. Mohon maaf sekali nggak bisa ngerekam waktu masuknya, Beb, karena tadi sibuk juga, Beb. Akhirnya yang terakhir masuk juga, Beb. Jadi tinggal ini satu saja, Beb. Yang satu mesin tuh sana itu masih mendinginkan tulang, jadi tulangnya itu belum dingin lagi, Beb. Jadi kita tunggu dulu dingin, kemudian kalau sudah dingin kita angkat, terus ambil tulangnya dan tinggal ini saja. Tapi yang ini besok baru diambil tulangnya, Beb, karena sudah mulai sore, jadi besok baru diambil. Oke, Beb, sudah siap. Oh, panas. Sampai kayak jadi bara gitu, Beb, merah semua, Beb.
kita dinginkan dulu, Beb. Lihat, Beb. Ini ada pen apa, Beb? Oh. Panas. Masih panas banget, Beb. Ini padahal saya sudah dinginkan 30 menitan, Beb. Biasanya kan cuma 15 menit. Jadi ini kurang lebih mau setengah jaman tadi lah. Masih panas banget. Lihat, Beb, ini pen apaan, Beb? Ini pen kaki, Beb, tapi kurang tahu pasti ini kaki bagian mana tadi, Beb. Soalnya saya pun tahu-tahu sudah saya ambil tulangnya, sudah saya angkat. Ini baru tahu kalau ada pennya. Lihat pennya, Beb. Kayak, aduh, kok bagian tulangnya yang panas, Beb. Bagian ujung sini nggak panas. Ini kayak mata bor, Beb. Lihat, Beb. Lihat ujungnya pun sama kayak gini. Yang saya herankan itu, Beb, gimana cara masukinnya gitu loh. Ini tulang orang loh, Beb, tulang manusia loh. Gimana cara masukinnya? Ini mungkin sama juga kayak tulang ini mungkin, Beb. Mungkin kalau nggak salah sih. Ya soalnya ini kaki bawah ya, ini ya, ini salurannya ya. Oh iya nih, Beb. Oh iya, iya, ini ada bekasnya dalamnya, Beb. Kalau ini tulang kaki bagian bawah. Oh ya, jadi ini tulang paha juga nih, Beb. Tulang paha yang masuk ke pinggul. Ini loh yang saya heranin nih, Beb. Ini kayak mata bor loh. Ini besinya nih ulir kayak gini. Ya kan? Atau ini memang bor, Beb? Oke, Beb. Saya mau bersihin dulu, Beb, tulangnya, Beb. Masih kotor tulangnya, belum saya kasih bersih, Beb. Oke, saya mau bersihin dulu, Beb. Oke, Beb, sudah selesai, Beb. Ini tadi pennya, Beb.
itu kucingnya beb. Ini spesial beb. Ini kucing memang benar-benar bagus. Tuh beb, ada ukirannya beb. Ini dia beb, sudah masuk semua tulangnya beb. Ini harga kucingnya beb, bisa sampai mungkin kurang lebih katanya hampir 20 juta kucingnya saja beb, 20 juta rupiah. Karena ini batunya memang antik, jadi batunya ini jadi ini dibuat kayak 3D gitu beb. Jadi bagus banget. Batunya pun cantik, jarang juga batu kayak gini.